Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل diantara دليل yang menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran jika diniatkan pahalanya bagi orang yang sudah meninggal daripada orang-orang muslim, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, bahwa itu sampai kepada mereka dan bermanfaat bagi mereka adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh banyak para ulama kita, mengatakan iqra'u yasin 'ala mautakum, bacalah yasin atas orang-orang yang meninggal di antara kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Hibban, Imam Al-Baihaqi dan lain sebagainya. Bahkan Imam Ibn Hibban menyatakan ini hadis sahih. Iqra'u, bacalah oleh kalian Yasin, surat Yasin, ala mautakum, atas orang-orang yang meninggal di antara kalian. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ini hadis dhaif. Dhaif itu kalau bahasa kita ya lemah. Makna harfiahnya lemah. Arti hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Juga tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan. Wa kullu ma 'an rutbatil husni qasur fa huwa dha'if wa huwa aqsaman katsur. Namun demikian, walaupun ini hadis dha'if, ada sebagian ulama lainnya yang juga dari kalangan ahli hadis menyatakan ini sahih, yaitu Imam Ibn Hibban. Jadi kalau anda ulama ahli hadis menyatakan sahih, maka berarti boleh kita ambil pendapatnya ini. Adapun kita yang enggak tahu urusan hadis, ini sahih, ini dhaif, ini hasan, maka kita tidak memiliki hak untuk mengatakan hadis-hadis tersebut apakah sahih atau dhaif. Nah, dapat dipaham ini. Kadang-kadang ada rombongan kayak kita makin nanya-nanya, ini hadis sahih atau dhaif. Rombongan kita mah kalau udah dikata qala Rasulullah, udah cakep, tinggal ambil aja. Iya, tinggal pakai aja. Lebih daripada itu, sebuah hadis walaupun dhaif, para ulama mengatakan boleh dipakai dalam fadailul a'mal. Apa itu fadailul a'mal? Yaitu dalam
keutamaan-keutamaan pekerjaan, perbuatan-perbuatan. Artinya perbuatan-perbuatan yang menunjukkan keutamaan di dalamnya. Hanya saja hadis dhaif itu memang tidak dapat dijadikan dalil dalam masalah hukum-hukum agama. Hanya itu. Terkait halal, haram, itu enggak bisa dijadikan dasarnya kepada hadis dhaif. Tapi kalau menyangkut perkara-perkara yang memiliki keutamaan, tidak mengapa kita berdalil atau mengambil landasan dengan hadis sahih. Termasuk salah satunya ini dia. Membaca Al-Quran atau dalam hadis ini membaca Yasin terhadap orang yang sudah meninggal. Nah, dapat dipahami ini? Iya. Makanya salah seorang ulama kita, ahli hadis namanya Abdurrahman Ibn Mahdi. Ulama hadis Imam Abdurrahman Ibn Mahdi mengatakan, "Idza rawayna fil halal wal haram syaddadna." Kalau kita meriwayatkan hadis terkait dengan perkara-perkara halal, haram, maka kita perketat dalam menilai sebuah hadis, harus benar-benar ini sahih atau tidak sahih, dan hanya sahih yang kita ambil untuk itu. Kata beliau begitu. Wa idza rawayna fi fadailil a'mali atau fil fadaili tasahalna, dan kalau kami meriwayatkan hadis dalam masalah-masalah fadilatul a'mal, amalan-amalan yang utama, perbuatan-perbuatan yang utama, tidak menyangkut halal dan haram, tasahalna, maka kami longgar menilai sebuah hadis. Kata beliau begitu. Iya. Nah, jadi hadis ini walaupun sebagian ulama mengatakan dhaif, iqra'u yasin 'ala mutaqum, tapi itu menyangkut fadailul amal sehingga boleh dipakai, dijadikan landasan. Nah, karena itu dengan dasar hadis ini, dan sebenarnya ada beberapa riwayat yang lain terkait tema yang sama dari sabda Rasulullah, yaitu adanya anjuran untuk membaca surat Yasin bagi orang-orang yang meninggal di antara kita. Di antara hadis Rasulullah menyatakan, Yasin qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wad-daral akhirata illa ghufira lahu. Tidaklah membaca terhadap surat Yasin oleh seseorang yang dia bertujuan karena Allah dan untuk tujuan mendapatkan pahala bagi akhiratnya, illa ghufira lahu, kecuali diampuni baginya. Waqra'uha 'ala mautakum, dan bacalah itu Yasin atas orang-orang yang meninggal di antara kalian. Nah, jadi satu hadis ini saja sudah cukup dijadikan dalil bagi kita, yang bahkan Imam Ibn Hibban menyatakan ini hadis sahih. Dalil bagi kita bahwa bacaan Al-Quran sampai bagi orang yang sudah meninggal. Kalau Yasin sampai, maka yang lain pun sampai. Karena itulah maka imam kita Al-Imam Syafi'i mengatakan, jika seorang mayit telah dikuburkan, ditanam, itu rapih ditanam, maka hendaklah dibacakan beberapa ayat daripada permulaan surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah, dan jika Al-Quran seluruhnya dihatamkan, maka itu lebih baik. Kata beliau begitu. Iya. Kagak percaya mati dulu. Kagak percaya mati dulu dah situ. Masya Allah. Banyak dalil terkait ini.
Ada yang membantah terkait hadis ini. Kita bicara satu hadis ini saja. Ada yang membantah terkait hadis ini. Mereka mengatakan sabda Nabi Iqra'u Yasin 'ala mautakum. Kata mereka mautakum di sini artinya al-muhtadhar. Al-muhtadhar itu orang yang sedang sekarat mau mati. Mereka ngebantah kita nih. Kata mereka apa? Dalam bahasa Arab kata mereka mauta itu jamak dari mayit. Mayit itu yang dimaksud adalah orang yang mau mati. Jawab. Jawabannya. Dalam bahasa Arab, kata mayit itu berlaku bagi yang sedang sekarat atau mau mati, juga termasuk dalam bahasa Arab dipergunakan bagi orang yang udah mati. Udah keluar ruhnya. Dalam bahasa Arab itu mayit itu yang mau mati juga yang udah mati. Lebih daripada itu, kalaupun umpama ditakwil oleh mereka hadis ini, kata mereka ini yang dimaksud adalah hadis ini bagi orang yang mau mati. Nah, kita jawab kepada dia. Nah sekarang mau yang belum mati atau yang udah mati, sekarang yang belum mati sekalipun, berarti kan itu apa? Dia ngambil manfaat dari bacaan kita. Paham gak maksudnya ini? Orang yang mau mati, dia ngambil manfaat dari bacaan kita. Nah kalau yang mau mati ngambil manfaat, sekarang udah mati, ya berarti boleh. Sama-sama boleh, karena sama-sama apa? Itu dari kerjaan orang lain. Alasan mereka itu kan ngelarang kita karena setiap orang berbuat kerjaan baik itu ya enggak boleh dihadiahkan pahalanya. Lah buktinya ini. Kalau kalian mengatakan bahwa hadis ini yang dimaksud adalah orang yang sedang sekarat mau mati, ya sama saja, dia juga sama ngambil, sama-sama ngambil manfaat dari bacaan kita. Paham enggak dia maksudnya ini? Ya demikian pula kalau udah mati. Mau diartikan orang mau mati hadis ini atau diartikan udah mati, sama-sama itu orang ngambil manfaat daripada bacaan orang lain. Kalau kagak bikin syarat mah gak apa-apa, terima aja. Masalahnya kan dia bikin syarat. Iya. Tempelin fotonya, pilih nomor sekian, gitu diketahuin. Kecuali yang tiga, elemen salasin. Maksudnya yang tiga ini pun sebenarnya sama saja, itu hasil kerjaan orang lain. Yang dimaksud hadis ini, idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalas. Yang dimaksud adalah inqata'a 'amaluhu, bahwa dia tidak lagi dapat berbuat pahala. Artinya qalamut taklif, kewajiban syariat itu sudah selesai habis. Dia enggak bisa salat, enggak bisa puasa, enggak bisa zakat. Illa min thalas, kecuali tiga. Apa itu? Shadaqah jariyah atau ilmin yuntafa'u bihi. Awaladin salihin yada'ula. Sedekah jariah. Sedekah jariah sebenarnya dimanfaatin orang. Sekarang kalau orang tidak memanfaatkan sedekah dia, dia dapat pahala enggak? Lah itu manfaat dari orang lain juga sama, dia ngambilnya. Orang sedekah jariah, lalu oleh orang yang disedekahi kagak diambil manfaatnya, dapat pahala enggak dia? Kagak dapat. Berarti sama-sama dari orang lain juga ini, orang ambil manfaatnya ini, yang sedekah ini. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Saya ngajar orang. Misalkan, terus ini orang ngambil manfaat dari ilmu saya. Nah, saya ngambil manfaatnya karena diamalkan tidak oleh dia. Karena diamalkan. Lah kalau kagak diamalin, saya enggak dapat pahala juga. Lah berarti namanya saya ngambil manfaat juga dari orang lain. Sama aja. Nah apalagi doa berat awaladin solihin ya doaulahu, anak yang soleh yang berdoa baginya, lah itu jelas-jelas berarti doa dari orang lain bagi. Kalau
Iya. Gitu. Jadi hadis ini bukan berarti larangan bagi orang yang hidup untuk mendoakan bagi orang yang mati, sama sekali tidak. Justru sebaliknya, hadis ini memberikan pemahaman bahwa isinya yang hidup dapat memberikan manfaat bagi orang yang mati. Dibalik, bukan malah pahamannya salah, terbalik, tapi justru pemahamannya yang benar, bahwa orang hidup itu dapat memberikan manfaat bagi orang yang mati. Orang bangun masjid, terus masjid kagak dimanfaatin. Lah, ada manfaatnya kagak? Ada pahala enggak yang bangun itu? Orang bangun masjid sono tengah hutan. Gede yang make, ada pahalanya kagak? Siapa yang makainya? Yang ada di tempat injin. Iya, begitu sama itu. Orang yang bangun-bangun kontrakan kagak ada yang mau kontrak. Ah. Modal aja kagak balik. Mau nyari untung. Nah, jadi hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama, iqra'u yasin 'ala mautakum, bahwa bacaan Yasin atau surat-surat lainnya dari Al-Quran dapat memberikan manfaat bagi orang yang telah meninggal di antara kita. Itulah mengapa kita diajarkan. Sebenarnya ini bukan warisan atau tradisi antara kita aja, bahwa kalau ada yang meninggal baca Yasin. Yasin mulu. Kalau ada ketemu orang gitu, lu Yasin hafal kagak? Kalau lu hafal Yasin terus yang lain hafal juga, silakan baca yang lain. Yasin dulu dah, lu baca, hafal kagak? Gitu. Kalau dia nanya, emang apa Yasin mulu? Nih dia, Yasin Qalbul Quran. Yasin itu apa ya? Jantungnya Quran. Nah, kalau jantungnya itu kita baca, nah apa jantung itu apa jantung? Nah, iya. Pusatnya, kurang lebih begitu, pusatnya itu dia. Kita baca hadis. Ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal.